Pemirsa, ayam betutu merupakan salah satu oleh-oleh khas kuliner Bali saat Anda berkunjung atau berlibur ke Pulau Dewata. Nah, agar tetap segar dan menjaga rasa otentik khas bumbu Bali, kini makanan tersebut telah tersedia dalam bentuk frozen atau beku. Kuliner ayam betutu khas Bali kini bisa dijadikan salah satu referensi oleh-oleh untuk dibawa pulang. Proses pembuatan ayam betutu cukup sederhana. Pertama, daging ayam dipanggang terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan airnya. Kemudian bumbu rajang Bali, diantaranya cabai, serai, kencur, kunyit, jahe, bawang putih, lengkuas, dan bawang merah, ditumis bersama daging ayam selama 15 menit. Selanjutnya, olahan ayam kembali dimasukkan ke pemanggang agar ayam lebih lunak dan bumbu meresap. Terakhir, ayam betutu siap dikemas dan dapat disimpan di freezer. Ayam betutu frozen menggunakan ayam kampung dengan berat kisaran 1,3 kg dan bisa tahan selama sebulan lebih. Kita menggaranti untuk yang frozen 1 bulan, masih kualitasnya bagus, walaupun terkadang bertahan lebih lama di suhu yang minus 20 derajat Celcius. Kalau untuk suhu udara bebas itu bertahan sampai 24 jam. Sementara untuk penyajian di rumah sangat mudah. Anda cukup mengeluarkan daging dari kemasan dan dihangatkan selama kurang lebih 2 menit. Dan ayam betutu siap untuk dinikmati. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.